Tajuk berita, rakyat sudah sedar drama politik cium mulut, Tun Mahathir dan Anwar kata Mazid Khalif. Berita penuh seterusnya, Kuala Nerang, naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mazid Khalif menyatakan bahawa rakyat ketika ini sudah mula menyedari corak permainan politik yang sering dimainkan dua watak politik lama, iaitu Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad serta Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, pertelingkahan membabitkan kedua-dua individu berkenaan sudah berlarutan sejak puluhan tahun lalu, yang mana mereka hanya mementingkan kepentingan politik masing-masing selain tidak banyak menyentuh isu-isu berkaitan kepentingan serta kebajikan rakyat. Tambah beliau, peluang dalam menerajui kepimpinan negara juga wajar diberikan kepada generasi baharu berbanding watak-watak lama seperti Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim. Saya tidak fikir tajuk, naratif yang dibawa, mereka berdua tidak langsung bercakap berkaitan dengan rakyat, tidak bercakap dengan hal yang ada kaitan dengan rakyat, masih bercakap dalam kumpulan yang berlega dalam satu kelompok yang sama, dalam sistem yang sama. Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim, nama yang berpuluh-puluh tahun, bergaduh pun sejak tahun 1998, bertelagah sampai sekarang. Selepas itu sekejap baik, sekejap tak baik, sekejap baik, cium mulut, selepas itu tak cium mulut, lepas itu pula cium mulut balik, ini sudah lama berlaku, katanya. Mazid berkata demikian selepas merasmikan program pendidikan Yayasan Pelajaran Mara YPM di Pusat Komuniti Padang Kerasak, Kuala Nerang pada Isnin. Dalam pada itu, mengulas mengenai kerjasama membabitkan Gerakan Tanah Air GTA dan Pakatan Harapan PH, beliau menyatakan semua pihak bebas merencanakan pelbagai strategi untuk menang dalam pilihan raya memandangkan Malaysia adalah sebuah negara demokrasi. Pada Jumaat, Dr. Mahathir menyatakan kesediaan bertemu Pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengadakan rundingan kerjasama menghadapi PRU15. Bekas Perdana Menteri itu turut melahirkan keyakinan mempunyai matlamat yang sama dengan Anwar dalam mengetepikan BN, malah sedia mengambil langkah pertama ke arah kerjasama itu. Bagaimanapun, Pakatan Harapan PH menolak untuk bekerjasama dengan Gerakan Tanah Air GTA bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15, menurut Ketua Setiausaha Sekretariat PH, Saifuddin Nasution Ismail, ini walaupun PH berkongsi agenda yang sama dengan Pengerusi Penaja GTA, Tun Dari Mahathir Mohamad. Terima kasih kerana sentiasa mendengar berita daripada buletin kita. Berita ini adalah ehsan daripada Portal Awani. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.